Basuhan untuk najis mengalazah adalah 7 kali basuhan berserta 1 kali air tanah. Boleh Ustaz terangkan kuantiti untuk air itu keseluruhannya? Baik, yang penting ialah kita dalam kaedah mazhab Syafi'i, air kita ada 2 sukatan. Satu air dikira sedikit, satu lagi banyak. Sedikit ni kurang daripada 2 kullah, iaitu kurang daripada 216 liter. Itu dipanggil kurang. Ataupun banyak man 216 dan lebih. Jadi kalau air banyak ni tak ada masalah. Kita ambil air siram atau najis boleh. Kita ambil najis masuk dalam kejam-kejam dia angkat pun boleh. Tetapi kalau air yang sedikit, kita ada 1 gayung air dan kita ada 1 helai kain. Jangan kita masukkan kain dalam gayung tadi, habis najis. Tapi kita boleh siramkan air atas kain tadi. Ini kaedah dipanggil warid maurud. Maknanya kalau kita siramkan air 1 gayung ke atas satu, katakanlah kita kaki kita kena jilat anjing. Kalau kita ambil air, kita siram atas kaki kita, maka itu dah kira 1 basuhan. Ataupun kaki kita kena najis bukan anjing, kita basuh, siramkan dia dengan 1 gelas tadi mencukupi. Tapi jangan, ataupun 1 gayung cukup. Tapi kalau kita masuk kaki kita dalam gayung, habis rosak. Jadi maknanya kalau untuk cuci najis ini, kita ada 3 cara yang dibuat. Kuantiti air tadi kita tak perlu banyak. Yang penting kita nak siram dia. Jadi pertama caranya, kita ambil tanah, masukkan dalam air dan kita pekatkan dia. Maksudnya kita biarkan dia hilang warna air. Maksudnya dia sekarang sudah jadi keruh. Kalau macam hujan bila turun, itu dah boleh pakai lah. Kalau orang kata itu dah macam teh tarik lah, memang itu boleh pakai. Kita rendam je kaki kita, kita goyang-goyangkan dia, dah selesai ataupun seluar kita. Itu cara pertama, masukkan tanah dalam air, biarkan dia jadi keruh dan kita siram. Ataupun yang kedua, kita basahkan kain ini dengan air. Dia sedang basah, air sedang menitik, ambil sejumlah tanah, kita lurutkan dia. Atau cara yang ketiga, kita lurutkan kain tadi dengan tanah, kemudian kita siramkan air ke atas dia. Maka itu 1 daripada 3 cara yang kita boleh buat untuk penyucian kita ke atas sesuatu yang kena najis anjing dan babi.